Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hizop Lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang tentunya akan selalu memberikan informasi seputar Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob ya tentunya. Keciduk lagi nih minggunya Haiko dan Rangga Ajob melakukan pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Nah guys, semakin penasaran bukan? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini ya. Tentunya kali ini Mimin akan sedikit memberikan informasi yang mana cedukan-cedukan terbaru dari si cantik dan Rangga Ajob. Nah guys, yang mana kali ini Haiko dan Rangga Ajob lagi-lagi membuat dunia perbucinan gempar. Kira-kira apa nih yang membuat bucin dan kusut kali ini membuat fans Hizop dan emak-emak tentunya dibuat penasaran. Nah guys, terlihat ya dari sini kita dimakan oleh beberapa postingan dari akun fanbase Hizopers, yang mana di sini akun Hizopers mengunggah bahwasanya ketika malam minggu kemarin, Haiko Panderpeken yang setelah selesai melakukan syuting, ia pergi bersama Kak Isla Hadi. Dan tentunya kepergian Haiko ini sangatlah membuat rekan kerjanya dibuat penasaran nih, karena ya Haiko ini jarang-jarang sekali membawa mobil sendiri. Biasanya Haiko dijemput oleh asisten pribadinya atau dijemput oleh ibunda Mumu. Akan tetapi di sini Haiko pergi bersama Kak Isla Hadi, dan tentunya di sini kerja Haiko yang memvideo Haiko ya. Di sini mengabadikan kepergian Haiko menaiki mobil berwarna hitam bersama Kak Isla Hadi. Di sini ia mengatakan dalam video Haiko ini sangat rapih, tidak seperti biasanya. Kecurigaan pun mencuat ketika Haiko dan Kak Isla Hadi di sini diam-diam ya, tidak mengajak yang lain. Tentunya di sini juga terlihat sudah sangat malam sekali nih Haiko pergi dengan Kak Isla Hadi. Dan tentunya di sini kita semua dibuat penasaran ya, kemana nih kepergian si cantik Haiko Panderpeken. Nah guys, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya Bang Ajob ini sudah libur syuting sinetron ya, dikarenakan ia sudah pulang ke Jakarta dari NTT dari syutingnya tersebut. Di sini banyak mengatakan bahwa perginya Haiko ini dengan Kak Isla Hadi, ia akan bertemu dengan si Abang Ajob. Akan tetapi di sini belum ada bukti pembenarannya ya. Akan tetapi di video selanjutnya kita sudah tidak bisa mengelak lagi kepergian Haiko ini dan tujuan Haiko ini kemana, dikarenakan video selanjutnya yang diposting oleh sahabat Kak Isla Hadi mungkin ya, di sini mengatakan bahwa Haiko yakni sedang bersama Rangga Ajob. Di sini mengatakan bahwasannya dalam video tersebut, yang memvideo tersebut Haiko ini bersama Rangga Ajob dan sepertinya di sebuah suatu tempat ya. Di sini juga nampak Kak Isla Hadi sendiri, tengah sendiri dengan membawa tas Haiko, akan tetapi Haiko tidak ada bersama Kak Isla Hadi. Dan tiba-tiba saja sahabat Kak Isla Hadi mengatakan bahwa Haiko ini bersama Rangga Ajob. Wah, tentunya Hizop ini sedang bermalam mingguan ya sahabat. Dan tentunya kita semua ini iri dong melihat
Haiko dan Rangga Ajob, dan sedikit senang sekali ya, dikarenakan ini jarang-jarang sekali loh si cantik Haiko mengendarai mobil, apalagi tidak ditemani oleh beberapa asisten atau supirnya. Makanya di sini para fans dibuat geger dengan kepergian Haiko yang tentunya, apalagi di sini banyak yang mengatakan bahwa Haiko ini akan bertemu dengan seseorang. Iya dong, bertemu dengan sang pujaan hati. Mungkin sudah kangen ya Haiko, dikarenakan sudah lama sekali nih kepergian Rangga Ajob ke Pulau Alor untuk melakukan syuting web series yang belum rampung. Di sini kita bisa simpulkan bahwa malam tadi Haiko dan Rangga Ajob ini sudah melakukan pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Mungkin Haiko dan Rangga Ajob menghindari wartawan ya, dikarenakan banyak nih para wartawan yang tentunya kepo akan hubungan mereka berdua di dunia nyata. Jadi mereka ini bahkan siapapun di sini kecuali Kak Isla Hadi, sang asisten pribadinya.